Bautista pada air crew. Kalian bisa ambil air crew di selokan, di air kolam, air sawah, atau air menggenang yang kotor. Bagaimana prosedurnya? Mari kita lihat video ini. Nah, untuk praktikum pengamatan protista, bahan yang digunakan adalah sampel air kolam yang direndam 1 minggu dengan rumput-rumputan dan jangan ditutup agar ada oksigen yang masuk. Alat yang digunakan ada mikroskop, cawan Bentley, breaker glass, dipetet test, cover glass, dan object glass. Ambil sampel air kolam dan naruhnya di beaker glass. Kemudian naruh sampel air menggunakan pipet tetes sebanyak 1-2 tetes. Selanjutnya menutup preparat menggunakan cover glass. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop perbesaran lemah dahulu, kemudian perbesaran kuat. Siswa bisa mengamati lebih dari satu sampel air.